John Alpha Fisher lahir di Chicago pada tahun 1907. Sejak kecil, Fisher telah menunjukkan minat yang besar dalam dunia teknologi dan mesin. Ayahnya adalah seorang tukang mekanik yang sering membawa Fisher ke bengkelnya, di mana Fisher mulai belajar tentang berbagai jenis mesin dan cara kerjanya. Dari masa ke masa, minatnya terhadap teknologi semakin berkembang. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Fisher memutuskan untuk mengejar ketertarikannya dalam dunia teknik. Dia masuk ke Universitas Chicago, di mana dia belajar ilmu teknik dengan tekun. Selama di universitas, Fisher terus mengasah keterampilannya dalam merancang dan memperbaiki mesin-mesin setelah lulus. Fisher memulai karirnya di sebuah perusahaan manufaktur mesin cuci di Chicago. Di sana, dia mulai bekerja sebagai insinyur junior, tetapi tidak butuh waktu lama bagi bakat dan dedikasi Fisher untuk diperhatikan oleh atasan-atasannya. Fisher sangat tertarik dengan mesin cuci dan potensinya untuk ditingkatkan, meskipun pada awalnya mesin cuci telah memberikan kemudahan bagi banyak orang. Fisher menyadari. Bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, mesin-mesin cuci saat itu sering merusak pakaian, menggunakan terlalu banyak air, dan kurang efisien secara energi. Dorongan untuk mengatasi masalah-masalah ini mendorong Fisher untuk mulai bereksperimen dengan desain-desain baru. Fisher menghabiskan banyak waktu luangnya di bengkel pribadinya, merancang, dan menguji prototipe mesin cuci yang baru. Dia berusaha menciptakan mesin cuci yang lebih lembut pada pakaian, lebih efisien dalam penggunaan air, dan lebih hemat energi. Percobaan demi percobaan dilakukan, seringkali diiringi dengan kegagalan, tetapi Fisher tidak pernah menyerah. Pada tahun 1910, Fisher akhirnya berhasil menciptakan mesin cuci revolusioner. Mesin cuci buatannya menggunakan gerakan putar yang lembut untuk membersihkan pakaian. Mengurangi risiko kerusakan pada tekstil. Selain itu, mesin cuci ini juga dilengkapi dengan sistem penghemat air dan energi yang inovatif. Setelah mematenkan penemuan barunya, Fisher mendirikan perusahaan sendiri, Fisher Washing Machine Company. Perusahaan ini memproduksi mesin-mesin cuci yang didesain oleh Fisher dan segera mendapatkan popularitas di kalangan konsumen. Kualitas dan inovasi mesin-mesin cuci buatan Fisher membuatnya menjadi pemimpin di industri tersebut. Selama bertahun-tahun, Fisher terus mengembangkan teknologi mesin cuci. Dia memperkenalkan berbagai fitur baru seperti pengering pakaian, sistem pengontrol otomatis, dan desain yang lebih ergonomis. Kesuksesan Fisher dalam mengubah industri mesin cuci tidak hanya menguntungkan perusahaan dan konsumen. Tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. John Alva Fisher meninggal pada tahun 1980, tetapi warisannya tetap hidup dalam industri mesin cuci. Karya dan inovasinya telah membantu jutaan orang di seluruh dunia dalam mencuci pakaian mereka dengan lebih efisien dan lebih baik untuk lingkungan. Fisher tetap diingat sebagai salah satu inovator besar dalam sejarah teknologi rumah tangga.